Shalom. Halo teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kalian semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang berada di kerajaan sorga, kami ucapkan terima kasih karena Engkau masih menyertai dan memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu ini berguna di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, saya akan membawakan renungan pada hari ini Tuhan. Semoga Engkau berkati saya saat saya menyampaikan renungan pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelo Ari Martua Purba. Nama panggilan saya Elo. Saya dari GBKP Bajem Sarlangon, Ronggon Muara Bungo, kelas Sumbaksel. Saya senang sekali bisa berbagi firman Tuhan kepada kalian semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau tes sama teman-teman semua. Kalau saya bilang terima berkat Tuhan, maka jawabnya hap, 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 simpan di hati, di pikiran, dan dibagikan. Siap? Kita mulai ya. Terima berkat Tuhan, hap, 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 simpan di hati, di pikiran, dan dibagikan. Teman-teman semua masih ada yang semangat nih. Ayo, lebih semangat lagi ya. Kita ulangi sekali lagi. Terima berkat Tuhan, hap, 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 simpan di hati, di pikiran, dan dibagikan. Wah, teman-teman semua sudah semangat ya. Artinya, teman-teman semua sudah semua berkat dari Tuhan kan? Tapi ingat, kalau kita sudah semua berkat dari Tuhan, harus ada tanggung jawabnya. Apa itu tanggung jawabnya? Ada yang tahu enggak? Iya benar, tanggung jawab kita itu adalah kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8. Teman-teman semua punya kitab masing-masing kan? Ayo dibuka kitabnya, kita baca bersama-sama. Yeremia 1 ayat 5-8. Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku mengunjuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Keren kan tema kita hari ini? Iya dong, sekarang kita anak-anak Tuhan. Teman-teman, untuk menjadi berkat itu gak harus banyak dulu loh. Gak harus punya banyak pengalaman dulu. Gak harus punya banyak talenta dulu. Ataupun gak harus banyak ilmu atau pintar dulu. Tuhan memakai keterbatasan kita untuk menjadi saluran berkatnya. Seperti Nabi Yeremia, dia masih muda, tidak cukup berbicara, dan tidak memiliki pengalaman. Namun, Tuhan pilih Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa yang besar. Teman-teman, kita bisa menjadi berkat di kehidupan kita sehari-hari dengan cara menghibur teman kita yang lagi sedih, menolong teman kita yang kesusahan, membagikan senyuman manis dan sapaan yang hangat, membagikan pengalaman, dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Dengan sederhana dan mudah kan hal tersebut. Teman-teman, dengan melakukan hal-hal tersebut, kita sudah menjadi
jadi berkat loh bagi orang lain. Teman-teman, kita adalah anak pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dilahirkan untuk menjadi berkat. Walaupun kita memiliki keterbatasan, namun kita harus percaya kalau kita akan selalu, kalau Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, yang berada di kerajaan surga, kami ucapkan terima kasih karena Engkau masih menyertai dan memberkati kami hingga saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Semoga firman-Mu berguna di kehidupan kami sehari-hari juga, ya Tuhan. Tuhan Yesus, semoga kami bisa menjadi berkat walaupun kami memiliki keterbatasan, ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, Tuhan. Dengarkanlah doa kami, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.